Hari ini adalah pelantikan sama serah terima kepengurusan himpunan prodi dari yang lama ke yang baru untuk masa pengurusan 2021-2022. Prodi itu punya program kerja yang salah satunya adalah melibatkan mahasiswa di dalam bidang keilmuan. Artinya dengan adanya himpunan mahasiswa ini nanti segala macam kegiatan keilmuan yang ada di prodi itu bisa apa? Mahasiswa atau himpunan bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi memang berbeda dengan senat. Kalau senat itu skupnya umum karena berbagai macam prodi, tapi untuk di prodi lebih ke jurusannya masing-masing. Jadi umpama bidang katakanlah bisnis itu prodinya sistem informasi, kemudian untuk apa software infrastruktur, untuk teknik informatika, sementara embedded dan jaringan itu di sistem komputer. Ini BK Arena akan sangat mensupport semua mahasiswa dalam menjalankan roda organisasi dan dalam mencapai tujuan organisasi ada di sini. Semoga kepemimpinan yang baru akan membawa wawasan yang baru, prestasi yang baik, prestasi yang luar biasa yang bisa membanggakan Fakultas Ilmu Komputer dan Universitas Indo Global Mandiri dimanapun. Jadi karena memang di masing-masing prodi punya apa program unggulan, jadi yang mendukung khususnya di bidang kejurusannya, tentunya secara umum masing-masing punya andalan tersendiri ya. Tapi ada kolaborasi di antara SK, kemudian SI dan TI. Salah satunya umpama ada lomba gimnastik, kemudian ada KRI, istilahnya kontes robot Indonesia, dan yang bisa kita apa buat kolaborasi bersama biasanya program kerja utama itu. Kita sama-sama mengucapkan selamat ya buat pengurus yang baru, selamat mengemban tugas, semoga kedepannya lebih baik dan program kerja atau selaras dengan program kerja dari program studi.